أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin. Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Allah tidak akan melimpahkan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu. Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabraha inna dhalika 'ala Allahi yaseer. اللهم إني عبد وابن عبدك وابن عمتي ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. يا الله sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku. Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق منهم.